Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera selalu. Semoga kita semua hari ini sehat-sehat selalu. Di sini saya akan berbagi tip, yaitu cara menghambat supaya uban itu tidak tumbuh lagi dan menjadikan rambut kita hitam kembali tanpa uban. Hitam tanpa uban, yaitu pertama-tama yang kita harus siapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama adalah mangkok ini untuk menuang cairan ya teman-teman. Nanti kita tuang di situ untuk mencampur suatu ramuan. Yang kedua adalah sendok. Sendok kita siapkan di situ. Kita siapkan dulu sendok untuk mengaduk-aduk nanti. Dan yang ketiga, kita siapkan minyak kayu putih. Yang ketiga kita siapkan minyak kayu putih. Nah, ini bahan-bahannya yaitu satu mangkok, sendok, dan minyak kayu putih. Dan yang keempat kita siapkan air mawar ya teman-teman. Air mawar beli di mana-mana ada, itu di toko-toko terdekat ada. Nah, mangkok, sendok, yang ketiga adalah minyak kayu putih, dan yang keempat adalah air mawar. Dan bagaimana cara membuatnya? Yang pertama-tama kita tuangkan dulu yaitu minyak kayu putih, teman-teman. Minyak kayu putihnya kita tuangkan ke dalam mangkok. Nah, begini caranya. Minyak kayu putihnya kita buka dan kita tuangkan ke mangkok secukupnya saja. Ya, kira-kira cukup untuk sekali oles. Dan setelah itu kita tuangkan air mawar. Kita tuangkan juga secukupnya saja, kira-kira saja. Nah, setelah kita tuangkan air mawar, kita aduk teman-teman. Kita aduk supaya rata. Dan jangan lupa ya teman-teman, sebelum membuat ramuan untuk menghitamkan uban ini atau menghambat uban tumbuh kembali ini, berdoa dulu. Kita berdoa supaya uban kita tidak tumbuh lagi dan rambut kita hitam untuk selama-lamanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya teman-teman. Dan ini kita aduk-aduk dulu sampai rata. Sampai benar-benar rata. Terus kita aduk-aduk terus sampai kira-kira benar-benar merata dan bercampur antara minyak kayu putih dan air mawarnya, bercampur, menyatu. Dan inilah resep atau ramuan yang sangat mujarab katanya dari teman saya untuk mengatasi uban supaya tidak tumbuh kembali atau rambut kita menjadi hitam terus tanpa uban. Dan kita oleskan sebelum tidur ya malam, sebelum tidur malam, setiap hari dilakukan secara rutin. Dan jangan lupa berdoa sebelum mengoleskan. Nah, begini teman-teman caranya. Kita oleskan sampai rata. Kita oleskan sebelum tidur setiap hari ya teman-teman. Begitulah caranya. Semoga bermanfaat dan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.